Dan saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami terhubung dengan rekan Bribtu Cici Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Selamat sore, Bribtu Cici. Silakan dengan pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor. Ya baik, terima kasih Juno dan juga selamat sore pemirsa. Memang bertepatan dengan berakhirnya jam pulang perkantoran ataupun mengakhiri aktivitas masyarakat pada sore hari ini di kawasan Cawang Penas, kendaraan-kendaraan mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah Rawamangun ataupun Tanjung Priuk yang akan lurus menuju ke arah Cawang maupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Bekasi ataupun Kalimalang. Terlihat terjadi sedikit perpadatan kendaraan dengan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi para pengendara dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Cawang ataupun yang akan menuju ke arah Kalimalang juga Bekasi untuk tidak menggunakan jalur busway demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga keselamatan bersama di jalan. Terlihat juga kendaraan dari arah Cawang yang akan lurus ke arah Tanjung Priuk ataupun ke arah Rawamangun dan juga yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun ke arah Bekasi hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya kendaraan dari arah Cawang yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Bekasi ataupun ke arah Kalimalang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan cukup normal. Bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kalimalang ataupun ke arah Bekasi untuk mengambil jalur sebelah kanan demi memberikan kesempatan bagi para pengendara-pengendara yang akan lurus menuju ke arah Rawamangun ataupun Tanjung Priuk. Dan juga dihimbau bagi para angkutan umum untuk menaik turunkan penumpang pada tempat yang aman demi membantu kelancaran lalu lintas tetapi untuk keselamatan para penumpang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pejalan kaki yang menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan sebagai tempat penyeberangan yang tepat demi membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi pada kawasan ini. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi-informasi arus lalu lintas di kota-kota Anda, baik di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani. Pemirsa, silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Demikian Juno yang dapat kami laporkan langsung dari Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Baik, terima kasih Bribtu Cici Yarangga atas laporan langsung dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.